Oke guys, hari ini kita bermain Isekai Simulator. Ini Remnant 2. BTW kita upgrade weapon dulu ya. Cara oh. Kita isekai dulu ke dunia lain. Kenapa pula-pula kamu isekai? Oke. Kita sampai di Imperial Garden. Legenda berkata, di sini ada ikan pari terbang, ternyata itu bukan awak. Kita pura-pura nggak tahu aja. Oke, saya tidak di sini. Banyak ngeri. Kalau kita nggak nyangka, kita nggak ya? Iya, udahlah. Ada cumi-cumi. Coba skill apa ini? Ini apaan ya? Ini panah berapi. Oke. Ini bang, mundur sedikit. Siapa tahu nih itu bakal bangkit lagi. Halo. Ish. New relic. Baguslah. Well, that was rough. Kita kemana di sini? Adalah kita bisa nggak ya mau dapat apa berisi kamar suara sepatu bikin mau lewat kayaknya kita perlu latihan ini deh. Ini lagi saudaranya datang. Saudara dua. Yeah.
Siapa tuh? Wait. Okay, okay. Go. Woi. I. Okay. Saya pergi dulu, saya ada tugas. Okay lah. Enggak lah. Saya puri aja deh. Tak bisa kayak tempat lain lagi deh. Amen. Lamen itu artinya ratapan. Nah, lamen. Oh. Tempat apakah ini? Biasanya sih kalau lantainya gini bisa ada jebakan panah, itu di Dark Soul. Tapi di tembok kayaknya nggak ada panah sih. Ini sepertinya kita aman. Now what? What? Ya. Kena nggak ya coba kita? Oke. Okay. Oh. Tapi kayaknya kalau kita jalan bakal kena panah deh kayaknya. Oke. Oh no. Oke. Kalau kita jalan pada. Oke, guys, saya fokus menghindari kematian. Panahnya gantian, berarti kita sini. Oke. Okay. Ngeri guys. Itu panah satu mili dari kepala tuh, lihat. What the heck? Oh. What happened? Oke. Gantian mana? Oke. Go. Ini apa? Ini Indiana Jones kali ya gamenya. Mana pakai topi pula? Indiana Jones Simulator. Tunggu timing. Oke. Oke. Lumayan. Kita nggak tahu, yang penting kita tarik kekuasaan juga. Oh. Siap. Isi. Ah, oh, puzzle. Ya, ini pasti puzzle. Hello. Ini apa? Iron. Oh, ada buku. Ah, simbol ini. Oke, si pot.
Oke, simbol ini kita harus cari di ya. Kalau ada yang mau tahu kok saya bisa tahu? Ya lihat di Google. Bentar, saya simbolnya lupa, lupa guys. Saya kotak ada, kita hanya ada kotak biru. Maaf, lupa. Kotak biru. No, bukan ini. Nah ini. Lingkaran bersayap. Lingkaran bersayap. Lingkaran bersegitiga. Dan oke, kita hafalin lingkaran bersayap, lingkaran segitiga, wajah senyum ala Badi. Kita hafalin. Aduh, ntar lupa. Ya adalah. Ya tempatnya sangat tidak kondusif kayaknya. Ini makhluk dari mana ya? Kayaknya tiba-tiba lari. Wok. Berapa telepon ada? Ulti. Ultinya enggak ulti. Ini mau dari mana sih ini? Oh ada si siapa ini namanya? Necromancer. Untung enggak aku. Oh no. Ah, saya mati. Oke. Santai dulu. Bro. Kalau mati kelempar. Ngamuk deh. Kita kembali dengan duit. Ini kita enggak ngul Blish. Oh. Nah, untunglah. Ya lah, gue ngapain serem-serem nih. Jadi. Wait, pasarnya berubah enggak? Ya lupa lingkaran persep, lingkaran segitiga, wajah segitiga. Kita kembali untuk enggak boleh bahas dendam sih. Yo, tapi lalu ini ngapain ke tempat di kepala. Itu si penyihir mana ya? Ah. Kena. Yes. Lu. Itu masalah sih penyihir. Iya yang bikin kalian nggak tahu entry ya btw, jangan terombol dong. Ya adalah. Kena panas sendiri. Itu senang pakai skin. Itu lagi ada di belakang. Ish. Ini abang-abang gede. Oke. Panik. Wow. Mau panah berapi? Oh no. Oke, mantap juga. Kita pikirkan masalah ini besok dengan pelan-pelan. Saya mau. Oke guys, selamat. Kita akhiri video di sini dulu ya guys. Terima kasih sudah menonton. Silakan like, subscribe, dan see you.
next time. Entah kenapa di akhir video saya selalu menghecep patung.